kalau you order tahu kan. Okay, so saya nak invite, tengok kat sini. Saya sudah request untuk bersama dengan Chris Dayanti. Hopefully dia okay, dah bersedia. Sebab daripada siang tadi pun saya dah excited sangat. Syarat lain saya dah okay ya. Tidak ada masalah dari segi visual dan juga suara. Kalau okay semua boleh tak komen kat bawah. Line okay. Assalamualaikum. Rindu, kangen banget nih. Masya Allah. Kangen banget. Ya Allah lah. Kapi, apa kabar? Aduh. Baik. Aku belum ketemu sama Afia. Udah keluar lagi. Yang kecil siapa namanya? Iya, yang kecil namanya Muhammad Afwa. Afwa apa? Kalau Afia kalau nggak salah sehat ya? Iya, Afia itu segala kebaikan, kesehatan, kekayaan dan sebagainya lah. Dia sebenarnya begini, nama tu dapat daripada satu doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afia fi dunia wal akhirah. So ambil tu melengkapkan dua-duanya ada kan. Jadinya afwa tu mohon kemaafan. Dan juga Ustaz Siti ambil kerana bertanya sama Ustaz. Ustaz bilang ya kita harus mohon kemaafan dulu baru kita dapat segala-galanya daripada Allah SWT. Itulah Siti ambil Muhammad Afwa. Betul, dan juga Afwa, salam buat Afwa juga. Kisah. Iya, Afwa ada di belum kasih kado. Jadi kita ucapkan salam dulu ya buat semuanya yang udah gabung malam hari ini. Terima kasih banyak dan saya punya buat teman-teman yang ada di Jakarta yang sekarang lagi join di live IG-nya Siti dan juga saya. Tentunya malam hari ini akan menjadi satu hal yang istimewa karena memang hampir satu tahun lebih kita sepanjang pandemi ini tentu kita nggak pernah chat satu sama lain, maksudnya kita nggak pernah ketemuan seperti ini. Betul. Tapi kalau komunikasi baik kita selalu WhatsApp kan? kita WhatsApp jadi kita ucapkan terima kasih yang udah gabung. Seneng banget, terima kasih banyak yang udah gabung. Dan tadi Siti di depan tuh bilang borak-borak ya kan, borak-borak tuh ngobrol-ngobrol ya kan. Iya, ngobrol-ngobrol, bicara. Ya, bertanya kabar. Karena betul lah kata Kedi, kita tak pernah sebab Siti juga memahami kesibukan Kade sebagai anggota, apa ya, anggota Dewan Parlimen ya, kalau di Indonesia itu. Iya. Sudah ada tanggungjawab yang sangat besar untuk rakyat. Jadi Siti lagi lihat aktivitinya di IG. Wah, bagus bagus sangat. Keren kerana Siti lihat Kadir sekarang sayang. Sudah belajar wushu. Sudah belajar wushu. Waduh, mau kamu kayak apa tuh? Tapi semua kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan sepanjang pandemi ini ya. Bayangkan yang nggak pernah masak jadi turun ke dapur, ya kan? Yang nggak pernah bikin kue jadi bikin orang. Pastinya yang bisa di dalam rumah, ya kan? Di dalam rumah kita bisa. Kecil. Lainnya agak sikat-sikat nih. Lainnya mati-mati ya. Lainnya agak lain kadang. Tadi pakai wifi. Oh, wifi. Pakai wifi atau pakai data? Siti sini tak pakai wifi kerana sangkut-sangkut. Jadi Siti pakai data saja, data mobile. Pakai wifi okey. Pakai wifi di sini enggak bisa. Jangan, Siti pakai data mobile saja. Oh, oke. Kalau Oke, sambil Kadir lagi betulkan dia punya line. It's okay. Saya memang
sangat-sangat teruja apabila KD dah setuju untuk live bersama dengan saya malam ni. Kerana pertama, saya memang dah lama tak berkomunikasi secara live dengan KD. Tinggal lagi saya hanya WhatsApp dan kita DM apabila tengok IG tu kan, likes, gambar dan sebagainya. Tapi hari ni KD meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya dalam live ni, memang satu yang sangat saya hargai. Terima kasih sahabat saya. Saya tinggal tunggu KD sekali lagi. Kalau dia masuk, kita accept. Sebab line tak berapa okay, it's okay. Saya nak tanya kat sini, siapa lagi ingat album Siti KD? Siti KD, album ni memang salah satu album terbaik dan kita pernah menang AIM bagi album duet, kalau tak salah saya. Yeah, dan memang saya suka sangat dengan lagu dalam album Siti KD ni. Satu gabungan yang dengar tak lagu ni? Buat saya kan? Gabungan yang sangat-sangat saya suka, sebab bukan mudah kadang-kadang nak menyatukan. Apabila dah disatukan, kita masuk studio, recording sama-sama. KD ambil masa hanya beberapa hari sepanjang dia dapat duduk kat Malaysia masa tu untuk rakaman saja. So saya salute betul dengan komitmen yang diberikan oleh KD. Memang dia seorang yang bekerja kuat dan tak mustahil. Kita lihat macam mana kejayaan dia sekarang. Dan sekarang ni dah jadi wakil rakyat lah kalau kat Malaysia ni kan, untuk membantu rakyat Indonesia. Syabas. Dan saya turut happy lah dengan perkembangan yang KD KD dah capai sekarang ni. Okay, kita dengar sikit lagu. You all boleh tahu tak lagu apa ni? Kalau tahu, siapa tahu boleh komen dekat bawah tu. Lagu apa? Saya rasa peminat-peminat saya mesti tahulah lagu apa. Yeah. Kamu harus datang. Hey. Okay, saya nak tengok. Okay. Jadi masih lagi line dia tak apa, okay, it's okay. Kita tengok kalau saya boleh invite dia. Dia start ya. Okay, sekejap saya dengar contact dia. Ya, yeah, dalam banyak-banyak album Siti KD ni, mana satu lagu yang you all suka? Kalau tanya saya, saya suka lagu yang ini. Lagu ni sangat-sangat menyentuh perasaan sebenarnya, sebab dia lagu romantik. So, anda boleh dengar, saya harap anda boleh dengar daripada situ. Hai hai peminat saya, KD, please come back. Kade, kalau bisa lihat ni, katanya jangan pakai wifi, jangan jangan gunakan wifi. Betul tak wifi? Hai Kifi. Boy, Mimi tak datang, Kifi datang. Okay, saya masih, sebab kalau dekat sini, dekat saya punya screen ni, KD nampak stuck kat situ. So, adakah saya kena scroll balik yang mereka yang nak invite saya ni? Ya. Yeah. Okay, kalau anda boleh tolong saya macam mana kita nak ambil balik eh? Kade, sila komen Kade. Kak Kedi tengok mana ya? Kadi bisa request balik. Kadi dah halo. Okey, sekejap saya cari. Dah masuk ya. Okey, sorry. Saya ambil balik. Ku akui aku mengingat. Ku akui.
bisa komen sekali lagi Kak De? Siti tak dapat. Minta maaf. Siti lagi tunggu Kedi untuk Siti accept sekali lagi dia punya request. Kedi dah masuk. Ya, dah masuk di mana ya? Yes. Okay, kerana dekat screen speed dah start ni yang sekejap ya. Apa kata kalau Siti stop, Siti masuk balik semula ya. Okay, Kak Dek ready ya. Okay, Siti kembali. Minta maaf banyak kerana tadi Siti punya handphone pun stuck. Siti tak boleh nak jemput Kadir dengan Siti. So sekarang Siti harap dah okey. Kadir pun dah masuk. Mari kita tengok. Okey, saya tunggu Kadir masuk. Minta maaf ya. Ini adalah satu yang tidak dapat kita elakkan. Okay, hai peminat saya Senandari dari Indonesia. Okay, ramai yang masuk kat sini. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang dah 3,000 lebih yang melihat. Kita tengah tunggu Kadir. Sekejap lagi nak masuk. Marina Husna, salam dari Pahang. Okay, BG, hai dari Indonesia. Haryanti, wow wow wow, terima kasih. Dari Gombak ada. Okay. Hai, pedok, pedok. Masya Allah. Ya, yeah, ini tudung daripada Afia. Okay, saya ambil Kadik. Kadik, yuk, yuk, yuk. Dah. Hai. Ini ibu-ibu yang gaptek. Tahu nggak gaptek? Iya. Apa tuh gaptek? Gaptek tuh gagap teknologi. Ini we are. Okay. No, I have to stop the wifi, so I'm gonna give the data now. Iya, guna data lagi mudah. Iya, alhamdulillah. Wah, ada di belakang itu, di belakang. Di belakang ada fans kamu. Gimana? Oh. Alhamdulillah. Kadi sini ramai sekali yang excited bila Siti bilang Siti akan live bersama Kadi. Semua sama-sama. Macam wah, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi benar ya. Tapi benar kalau kita tuh nggak ada sosial media, mungkin kita nggak ada live IG. Maksudnya kita nggak lihat love di IG, pasti kita rasanya akan jauh ya. Tapi begitu. Kita bisa menggunakan dan mengkonsumsikan sosial media sebaik mungkin. Iya. Dengan adanya IG ini, Instagram ini, kita jadi tahu, oh Siti tuh masak apa. Oh, dia habis makan durian. Iya, jadi kamu lihat aja dari sana. Adalah masih datang ya, Insya. Kapan terakhir ke Jakarta kamu? Waduh, memang betul-betul sebelum pandemik COVID-19, Siti sempat ke Jakarta untuk promosinya Siti punya apa produk. Okay, ya beauty Siti. Ya. Simplicity, ya Simplicity. Ya, Siti sempat ke sana. Benar. Dan selesai itu pandemik COVID-19, tak bisa kemana-mana ya udah. Ya, tapi alhamdulillah ya, maksudnya kita nih benar-benar didorong kemampuan kita untuk terus bersyukur. Artinya di Jakarta saja, Siti, mungkin bisa dibilang setengah dari masyarakat di Jakarta, yang mana mungkin lebih dari 13 juta orang di Jakarta saja itu pernah terjangkit dengan COVID. Jadi mungkin yang sekarang sedang menonton, yang sekarang join di live IG-nya Siti, kita semuanya masih diberikan kemudahan dan kemurahan untuk sehat, itu kita udah syukur. Betul. Syukur luar biasa. Ya,
dan kita masih terus bisa aktivitas walaupun di dalam rumah, kita maksimalkan dan kita upayakan, apalagi kan Siti juga lagi enjoy parenting sekarang. Iya. Gitu. Pun juga kan anak-anak kan otomatis dengan belajar di rumah, semuanya serba memaksimalkan teknologi. Kita juga orang tua juga jadi ikut belajar kan gitu. Benar. Kegiatan-kegiatan. Itulah kadang. Itu kan bila bicara tentang kita ada aktiviti di rumah, Siti lagi apa orang kata semangat bila lihat Kadek belajar wushu. Nah, Siti tu teringin sebenarnya. Kalau tengok kungfu tu Siti mesti macam wah. Keren. Aku udah tahu kamu pasti suka wushu karena apa? Kita berdua tuh memang selalu menampilkan kemampuan-kemampuan kita dalam berabstraksi di atas panggung kan Siti waktu pernah main drum, pernah apa. Memang sih kalau kita bicara tentang wushu itu kan seni bela diri, jadi yang namanya tentunya ya ada seni, ada keindahan di dalamnya, ada kemampuan kita untuk menyesuaikan dengan gerakan. Dan juga tahu nggak, saya bisa bilang wushu itu selain teknik bela diri dan juga ada keindahan di dalamnya, dan juga ada kekuatan dan power, serta membuat kita obat anti pikun. Pikun itu apa ya? Anti pikun itu apa ya? Anti pi itu apa? Pi itu apa? Kun itu apa? No, kita nggak cepat, nggak mudah lupa. Okay. Untuk untuk minda kita lebih cergas, nah, kan kita betul. Bisa ingat tidak kalau di Malaysia apa, tidak nyanyuk ke tidak ya mindanya jadi lagi cergas, ya betul, memori kita tak lagi bagus, tak mudah lupa. Iya betul. Kita mau sapa dulu semua. Kita kan sepertinya kita lagi asik ngobrol sendiri, padahal kan banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin juga sedang join IG kita malam hari ini. Kita sapa semuanya. Hai semuanya. Ini ramai dari Indonesia juga, dari Malaysia ada, dari Brunei juga ada. Alhamdulillah. Ada yang cakap kat sini fokus dan tajam ingatannya. Aku mau tanya nih, kan kalau kita bicara tentang olahraga wushu yang aku jalani sekarang, memang sih kegiatan apapun yang kita lakukan, yang penting kita bisa lakukan di rumah. Kan kalau di Malaysia juga pemerintah menyatakan lockdown dan masyarakatnya begitu disiplin. Akhirnya dengan lockdown bisa menekan laju penularan COVID gitu kan. Nah, kalau di Jakarta namanya kan PPKM, pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat gitu ya. Jadi, nah ini PPKM ini sekarang darurat, jadi kayak semi lockdown juga. Jadi kita sudah memasuki minggu kedua untuk stay at home lagi. Nah, alhamdulillah. Kalau misalkan kita masih bisa melakukan semua kegiatan, baik kegiatan rumah tangga, terus bisnis produksi musik, terus parenting tetap, masak tetap, dan lain-lain. Nah, olahraganya Datuk K dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza ini kan kita tahu kan goals couples untuk bicycle tuh. Iya. Yeah. Nah, itu gantinya apa kalian sekarang? Bikin apa? Okay, Kade, kalau di Malaysia ini juga kita ada PKP. Sekarang ni di Selangor kita PKPD. Itu seperti sama lockdown. Tapi ini yang ketiga. Ini yang kali yang ketiga. Dan memang agak stres juga, agak pasti. Ya, kita tidak bisa bohong kan? Kita harus bekerja. Betul. Dan bagi yang mencari pendapatan itu memang sangat-sangat terjejas. Namun kita harus kuat, harus sabar dan harus positif, saling bantu-membantu. Dan sekarang ini memang mana mereka yang terjejas, Siti ada tabung untuk bantu mereka. Betul. Tabung prihatin, kegiatan sosial Siti yang ditampilkan di laman Instagram memberikan inspirasi tidak saja Kemar Siti, tapi juga itu adalah tabungan kita untuk amal kita ya.
Mudah-mudahan ini akan menjadi ladang amal dan insya Allah Allah akan gantikan, lipat gandakan apa yang sudah Datuk K dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza lakukan dalam kegiatan sosial. Nah, terus kegiatan apa lagi? Kegiatan saya, karena kalau sebelum ini bisa basikal, walaupun PKP, ada yang bisa basikal, tapi sekarang sudah tak bisa basikal. Nah, yang di Jakarta jadi, makanya itu basikal tuh apa? Nah, itu goes. Basikal tuh naik. Kalau di Jakarta goes, goes. Goes. Oh, oke. Okay. Apa goes. Sepeda tuh apa? Sepeda pun ya? Ya, sepeda, kan? Sepeda, tapi ini tapi yang lain lah. Goes. Jadi, okay. Apa? Jadi, tak bisa goes. Siti lagi sekarang ini sibuk untuk kembali. Inilah masa yang paling sesuai untuk Siti kembalikan stamina karena sudah habis pantang kan. Nah, you look down already. Bagus. Though. Ya, bagus PKP ini untuk Siti kembali mendapatkan stamina semula. Jadi Siti masuk gym hari-hari sekarang ini sudah ada gym, masuk pilates, yoga buat untuk terinspirasinya dari Kade juga. Karena kalau Kade bisa, saya juga bisa dong. Fans-fans yang di Jakarta, saya kan waktu itu pernah mainkan ke rumahnya Siti. Jadi saya tuh touring gitu di rumahnya Siti. Siti tuh punya tempat olahraga sendiri, punya tempat massage sendiri. Wah, pokoknya luar biasa deh kediaman Siti. Jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang penting kita syukuri, kita juga ada ruangan untuk bisa bereksplorasi, apalagi kan anak-anak saya nih yang kecil-kecil, Amora sama Kellen tuh memang kalau Kellen outdoor mm-hmm. harus beraktivitas, mm-hmm. harus keringat. Kalau Amora memang dia indoor girls, lebih main, dia playing piano, terus menyanyi juga bagus. Saya lihat. Terima kasih Tante Siti. Terus dia juga game sama teman-teman online-nya gitu. Jadi alhamdulillah lah kita tetap bisa memantau anak-anak dan kita tetap bisa bekerja walaupun pasti semua kegiatan rumah tangga nggak pernah ada selesainya ya. Kita tuh nggak akan ada waktu cuti atau off untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Ya betul. Nah, kalau kegiatan ini nih, jadi kan kita kemarin tuh chat tuh tentang asisten rumah tangga kan? Iya. Yeah. Nah, itu kan memang kita tuh memang semua pekerjaan pasti kita akan lebih baik kalau ada yang bantu kan gitu loh. Betul. Jadi saya pun alhamdulillah ya sangat terbantu sekali dengan staff rumah tangga. Jadi memang memang pasti kalau di Malaysia memang juga agak kesulitan gitu karena kan memang sekarang ini tidak dibenarkan lagi oleh kerajaan Malaysia untuk adanya macam mana ya untuk pengambilan mungkin pengambilan kan tenaga kerja Indonesia. Karena memang ya betul ada yang ada sekarang ini kebanyakannya pun sudah pulang. Jadi itu yang saya telefon sama Kade mohon memang agak sukar ya. Tetapi ya. Alhamdulillah saya rasa apa-apa pun kesukaran ada orang lebih sukar daripada saya. Betul. Ada orang tengah susah lagi daripada saya. Sebab itu kena laluinya, kena ya tenang aja, sabar. Yang penting sekarang kita harus disiplin lah kerana satu dunia melalui pandemik ini. Jadi kita kan harus kita udah ngobrol-ngobrol, kita nyanyi sedikit ya. Ya, aduh, sebentar cari lirik dulu. Sungguh berbeda dari yang telah ku jumpa. Renungan dia tulus merasuk jiwa hingga terasa terus ke hati. Ku cintainya karena kesungguhannya, bukannya kata-kata semata-mata. Perwatakannya mengatakan segalanya.
buatku percaya kan janjinya. Ku akui aku menggilainya. Ku akui aku mencintainya. Kisahku kisah dia, cerita yang sama. Setiap detik hanya dia. Ku akui aku mengaguminya. Ku akui aku menyayanginya. Sungguhnya ku akui ku perlukan dia. Segalanya ku serah kepada dia. Kadi ini memang orangnya sangat-sangat apa, energetic. You all boleh tengok macam mana dia punya semangat dia. Tengoklah macam mana dia wushu. Tiap-tiap hari saya tengok, Masya Allah, Kadir, kamu ni memanglah inspirasi. Kita harus jadi wanita inspirasi kan kepada wanita yang di luar sana. Sebab betul, dalam hidup kita, walaupun mereka melihat kita ni sudah mungkin ada kelebihan, tempat duduk yang selesa dan sebagainya. Tapi sebetulnya semua ini tidak datang mudah. Kita berusaha daripada muda. Kadir start daripada awal lagi kan. Sudah terbiasa dengan kesusahan. Sudah terbiasa dengan kerja keras untuk mengumpul segala ini. Dan kesusahan yang orang lain alami sekarang kita juga terasa. Dan kerana itu saya rasa kerana itu Kadir sedia untuk menjadi wakil rakyat. Nak bantu rakyat Kadir kan. Amin, amin. Jadi memang tentunya ini kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi alhamdulillah kesempatan kali ini memang saya izin dan tentu harus dengan blessing tidak saja kesempatan dari Tuhan tapi juga dari Allah Subhanahu wa taala tapi juga suami. Karena kan ya kan karena Siti tahu sendiri suami kita sama-sama lahirnya sama. Ya kan pasti ya. Kalau 19 marah, ya kalau sama. Marah, banyak kan diam enggak suka ditanya ya kan. Jadi memang waktu itu jemputan itu datang tentunya yang tergerak bukan saja keyakinan dan keinginan yang kuat tapi apapun izin dari suami itu akan mempermudah kita dalam melangkah dalam segalanya. Otomatis orang yang paling dekat, orang yang paling bisa kita ambil petuah-petuahnya, ya, saran-saran dia dalam karir kita, dalam bagaimana kita mengambil keputusan dan lain-lain. Tentu sebagai seorang politician sekarang saya dituntut tentu kalau misalkan tugas dan fungsi daripada House Representative ya, kalau bisa Kadir kongsikan Kadir peranannya di Dewan itu politician di bagian mana? Ya, jadi kalau misalkan House Representative itu memang tugas pokok dan fungsinya kita kan ada tiga, yaitu membuat undang-undang atau legislasi, memberikan pengawasan tentang semua hal-hal yang menyangkut daripada apa yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi kita memberikan pengawasan dan juga kita juga melakukan atau membuat anggaran. Jadi memang saya adalah wakil rakyat yang melakukan aktualisasi representasi untuk masyarakat di daerah pemilihan saya. Jadi Malang. Malang itu adalah Malang Raya itu ada Kota Batu, Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Memang bisa dibilang tugas konstitusi saya adalah
menyuarakan hak saya bicara untuk mewakili masyarakat di kota saya. Yeah. Tapi kalau sebagai wakil rakyat, sudah harus global memikirkan tentang Indonesia gitu. Tapi saya tidak bekerja sendiri. Artinya 570 anggota ini adalah kolektif kolegia. Kita harus tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bersama-sama dalam perumusan baik itu undang-undang yang memayungi payung hukum untuk semua masyarakat Indonesia, apalagi kita semuanya sekarang sedang berhadapan dengan pandemi, semua negara besar, negara berkembang, negara adidaya, semua pun tidak ada yang bisa bertahan dengan ujian ini. Jadi tentunya banyak hal yang kita bisa saling bahu-membahu, walaupun kalau di sini saya berdiri di partai pemerintah, ada partai PDI Perjuangan, artinya kita partai pemerintah, tapi juga ada beberapa partai yang memang ini adalah partai-partai yang non pemerintah, tapi tetap kita harus mengkaji semuanya berjalan sebaik mungkin. Jadi boleh kita berbeda, namanya politik ya. Kita boleh berbeda. Beda pendapat, tapi apapun yang dilakukan untuk kebaikan seluruh rakyat kita, gitu. Syabas. Siti mana sangka Kade sekarang sudah jadi politician, tengok. Tapi walaupun politician, kamu sih masih menyanyi, masih perform, kan? Dan alhamdulillah terus berjaya, sahabat. Seneng. Siti panggilannya ada juga apa? Mak Iti pun boleh, Mak Iti. Jadi kalau misalkan kita sebagai perempuan, tentunya ingin melakukan banyak pemberdayaan ya. Tapi kan semoga kita semuanya tetap berdaya di dalam hal yang memang suasana yang serba tidak biasa sekarang. Yalah. Ya sebenarnya kalau misalkan kita sebagai perempuan punya sense atau sensitivitas terhadap lingkungan, pasti itu semuanya kita juga, artinya kita juga berpolitik, kita punya sensitivitas pada lingkungan, seperti yang Siti sudah lakukan dalam kegiatan sosial itu juga bisa ditabung prihatin. Oke. Tabung apa yang Siti buat itu alhamdulillah untuk sedikit sebanyak meringankan kesusahan, sebab bila Siti tengok DM ataupun direct message di Instagram Siti, mana yang memohon tu, Masya Allah, Kade kesian banget. Betul-betul yang betul-betul terkesan tu, mana yang punya anak-anak kecil kan? Ada yang lagi, memang anak-anak ini kan itu silent spreading. Mereka tuh menyebarkan virus tapi tanpa kelihatan gejalanya gitu. Jadi memang sekarang serba banyak yang musuh kita tuh virus yang tak terlihat. Jadi otomatis semuanya kita jadi boleh sedikit paranoid ya, atau ketakutan, kecemasan, apalagi Tokti kalau misalkan di sini tuh bunyi ambulans itu lalu lalang di mana-mana. Jadi sangat-sangat, sebetulnya sangat mencekam ya suasana di Jakarta, karena memang kematian juga cukup tinggi sampai sekarang gitu. Itulah saya harap peminat saya, follower saya yang dari Malaysia dan juga Indonesia, kita sama-samalah dalam keadaan sekarang ni, kita saling bantu-bantu, kita jaga kita. Kalau di Malaysia ni kita punya hashtag, kita jaga kita. So kita saling bantu-membantu, kerana frontlinernya sudah sudah agak capek, sudah penat kan, untuk bekerja sehari-hari dengan angka kes yang meningkat. So saya pun sangat takut dan kita sekarang ini tengah usaha untuk dapatkan virus. Kalau boleh secepat mungkin, bagi yang belum dapat tu cepat-cepat dapatkan vaksin. Ya, dapatkan vaksin. Itu yang paling penting. Ya. Betul. Jadi memang di sini di Indonesia memang sudah dipastikan, kita berharap vaksin bisa dipercepat karena yang Siti tahu vaksin, gitu. Ini sangat luas masyarakat. Iya. Jadi kita perlu melakukan edukasi lah bahwa vaksin ini
dampak baiknya sangat positif. Jelas memang tidak membuat kekebalan tubuh kita 100%, tapi jelas akan membuat imun sistem kita menjadi lebih terproteksi. Jadi memohon semua masyarakat untuk bisa mau divaksin, karena memang vaksin itu melindungi tidak saja diri kita, tapi juga lingkungan kita, keluarga kita, dan akan membuat nyaman kita kemana-mana gitu. Iya, betul-betul. Oke. Okay. Kade, apa saya? Kalau dibilang, kalau sekarang kalau virusnya sudah tidak ada, kita bisa, border sudah dibuka. Ya. Kade mau kemana aja ya? Aduh, kemana aja nih? Kemari ya, kemari. Oh, ke KL, jelas ke KL. Siti juga sudah rindu ke Jakarta, rindu makanannya di Indonesia. Iya. Eh, ada yang minta tanpamu nih. Tanpamu? Aduh. Tanpamu. Sebetulnya kita memang, okay, Kade, tak apa kalau Kade kan, walaupun, apa orang kata, PKP di kalau di Malaysia ini, Kade di sana masih ada acara-acara juga kan? Masih dijalankan. Ya, banyak acara yang memang dilakukan virtual gitu kan. Tapi kan kalau kita live performance virtual, pasti kan kita punya emosi kan juga kurang sama dengan ketika kita melakukan live kan. Nah, iya, betul. Memang sebenarnya banyak station TV yang sudah mulai mengundang penyanyi-penyanyi, sudah mulai banyak membuat show dan konser, tapi tanpa audience. Kalau betul. Di Indonesia seperti itu. Tapi memang karena adanya semi lockdown ini, jadi kita memang harus menekan supaya apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk menekan laju daripada COVID-19 ini bisa benar-benar turun gitu. Betul, di sini juga sama. Kita sekarang kerana PKPD, lockdown yang betul-betul ni, memang tidak ada lagi persembahan-persembahan, juga terbatas lah. Dan sepanjang PKP, bermula PKP yang kedua tu, Siti kan hamil. Jadi memang Siti berehat saja, Siti tak banyak aktiviti setelah bersalin. Tumpukan untuk Muhammad Afwa. Dan sekarang barulah Siti kan. Menyanyinya pun masih lagi latihan. Bisa lah berlatih vocalize terus. Ini coba kita tanpamu. Aduh, Kade. Suka buat. Kamu suka lah kamu. Biasanya aku lelap hidup untuk pikirkan dirimu, mengenangmu yang kini telah jauh. Bila aku tenang tidur, terbuai ku mengingat dirimu, mencintamu. Namun kau telah jauh. Ku coba lupakan dirimu, mengingatmu hancurlah hatiku. Dahulu seia sekata, namun kini semua telah berlalu. Sayang, ku ingatkan dirimu bahwa ku tak bisa hidup tanpamu. Sayang, ku ingatkan dirimu bahwa ku tak bisa hidup tanpamu. Yeay, kita nyanyi sikit-sikit cukup. Ringgit.
Saya suka sangat kalau dengan Kade ni, dia memang sangat, kalau datang tengok muka dia, jumpa dia, kita mesti akan ceria. So dia selalu menceriakan saya. Apalagi kalau shopping ya, ceria. Oh, Masya Allah. Tapi apakan daya sekarang ini kita shopping di Shopee saja. Nah, betul. Okay, alhamdulillah. Online shop aja, aduh. Nih, mari kita tengok yang bagi komen-komen ni. Okay, ada nak amarah lah, ada nak macam-macam ni, Masya Allah. Saya tahu semua mesti sudah kangen. Sudah kangen, yeah. Sudah rindu kan. Sama, yalah, untuk bertemu. Bukan apa, kita bukannya nak hiburan semata-mata, tapi kita lebih kepada silaturahim. Saya sangat rindukan fans saya, sebab di situlah silaturahim kita makin kukuh. Kita saling ambil tahu, ambil berat apa kesusahan peminat-peminat saya, mereka yang sentiasa menyokong saya. So memang rindu sangat-sangat. Walau macam mana pun, sekarang ini apa yang lebih penting adalah kesehatan kan, Kak De? Kita harus jaga kesehatan. Allah, dan memang melalui jembatan kasih Malaysia Indonesia ini banyak yang akan bisa kita lakukan ke depan. Ya, walaupun kita hanya bisa menyarankan atau berbagi kasih lewat Kade. Di ya. Sini yang lihat ni ada yang bagi tahu saya ada Pak Neil. Aznil. Ya, kenalkan Pak Neil, ada Pak Neil. Abang Syarudin, Din utusan dulu. Din. Ada abang wartawan kita Bobo Fahad pun ada. Oh, Bobo. Dance. Very. Masya Allah, ramai sekali sahabat kita yang menonton ni. Saya tak sangka sahabat-sahabat artis dan juga sahabat wartawan ada menyaksikan live kita. Semua dari tahun 98 kan kita. Kita bisa tiga orang ya? Kita bisa bertiga ke live ni? Saya rasa kamu kalau bisa. Yang baru ni, kalau yang sudah baru ni, Siti cuba. Coba, Siti kamu cuba, bisa ya? Kita Bobo, ambil. Itu ada di Bobo. Ada banyak makeup artis dari Indonesia yang juga join nih, Siti. Oh iya. Ada Dirman, ada Dirman Putra, nanti dia mau makeupin kamu. Dirman ini yang makeupin waktu saya, waktu Aurel nikah kemarin. Tanya, love Tanya ya, karena sudah punya menantu. Punya ada menantu, ya alhamdulillah lah. Kita doakan sama-sama. Semua bisa sama. Pak cucu juga. Jadi, bentar ya, tidak ada nampak pula kat sini. Mana dia? Boleh request tak Bobo? Bobo bisa apa? Request. Sebab ini bukan di tempat request to join ni, tidak ada Bobo. Saya tuh, kita pingin deh tentunya ya, mungkin aja kita juga bikin performance setelah ini ya. Nanti maksudnya kan kalau untuk recording mungkin insya Allah kita bisa sama-sama buat. Tapi kalau untuk concert ya mudah-mudahan, karena juga concert kan juga perlu dengan biaya-biaya yang tidak murah. Betul. Dan juga dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan selepas pandemi ini kita bisa sama-sama buat kongsi lagi ya. Bisa love, bisa insya Allah. Memang lagi menanti semuanya dah kembali seperti biasa, kita bisa kolaborasi lagi. InsyaAllah kolaborasi, mungkin ada rezeki untuk kita konsert. Amin. Di Malaysia dan juga Indonesia. Ya, insyaAllah. Mana ya? Pak Neil, kalau Pak Neil boleh komen di sini, Siti invite untuk kita live bersama. Siti harap Siti punya ni dah boleh, kerana mereka bilang boleh 4 orang live sekali. Bisa ya? Pak Nir, tolong Pak Nir masuk, komen. Pak Nir, Abang Din pun boleh, Bobo pun boleh. Supaya biar kita lihat. InsyaAllah, dah lama tak jumpa kan? Jadi kadang hari-hari kadang harus aktivitinya apa? Kalau tidak ada urusan. Kalau sekarang kan semuanya kan work from
work from home ya kan, tapi memang ada beberapa ketua yang memang, nah jadi kalau di Dewan Perwakilan Rakyat itu saya ada di satu komisi yang membidangi komisi 9 itu komisi kesehatan, komisi tenaga kerjaan, lalu ada seperti badan pengawasan obat dan makanan. Nah itu nih siapa nih? Bobo! Coba Bo! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Panin. Kecu. Heboh. Aduh. Kangen. Panin. Bentar. Aku cari filter yang cantik ya. Apa kabar, Panin? Bobo. Sehat, alhamdulillah, Kedi. Alhamdulillah. Kedi sehat? Sehat, alhamdulillah. Syukur kita semua. Panil sehat, Panil? Alhamdulillah sehat. Allah Akbar. Nombor-nombor, angka-angka yang muncul kesan daripada COVID ni makin tinggi demi hari demi hari ya. Gimana ni kita ni, Kadir? Ya pastinya kita harapkan kita semuanya punya sense of belonging, kita saling bahu membahu bahwa kita tidak sendiri, bahwa semua pun merasakan hal yang sama, ada kecemasan yang sama, ketakutan yang sama. Kalau misalkan kita sendiri tidak mau punya semangat untuk yakin bahwa pandemi ini pasti akan berlalu, bagaimana nanti orang-orang di sekitar kita? Jadi lebih baik kita stay positive. Kita terus bisa melakukan hal-hal yang baik. Bayangkan kita untuk stay positif di rumah, yang di rumah sakit pun pingin pulang. Masa kita yang di rumah kita mau nggak bersyukur? Jadi saya bilang kita syukuri nikmat dulu yang ada sekarang. Ya mudah-mudahan tentunya pemerintah, tidak ada kepala negara manapun yang tidak berjibaku dengan permasalahan yang ada sekarang. Semuanya ucapan semua perwakilan. Tahu tak Kadir? Bagus. Panil pun sekarang ni tau membuat perusahaan makanan. Masak sendiri ya Panil? Betul. Kan saya ni Kadir keturunan orang Minang Sumatera kan. Saya bawa masakan ibu saya balado orang Minang. Saya bukan apa, saya jual-jual. Yang untungnya saya buat lagi makanan, saya bagi percuma pada orang ramai yang memang masalah makan hari demi hari. Jadi saya hantar keluar. Jadi untungnya lagi saya buat lagi untuk bagi percuma lagi kepada frontliners. InsyaAllah lah, itu yang tak boleh buat apa kerja di rumah, Kak Kade. Duduk di rumah. Masaklah. Jadi gemuk. Benar. Bobo jangan tersinggung. Bobo kan kudu banyak. Bobo nak cakap apa? Nak tanya apa Kak Kade, Bobo? Okey, Kade nak tanya. Media. Okey, Kadir, since di Indonesia lockdown, so bagaimana Kadir menghadapi nak apa, kalau stres apa, buat apa kat rumah untuk hilangkan stres? Menyanyi. Ya, karena itulah kalau misalkan kalau kita dalam tubuh kita kan ada yang namanya endorfin. Ya kan? Endorfin itu kan yang buat kita bahagia, less stres itu adalah dengan kita berolahraga, kita dengarkan musik. Kita jadi mendengarkan musik dan berolahraga ini hal-hal sederhana dan free, gratis. Percuma. Jadi kita bisa melakukan kita bisa menanamkan kebahagiaan dalam tubuh kita dengan percuma. Jadi kita harus semangat ya, artinya kita tertawa. Kita mendengarkan musik, kita nyanyi. Hari-hari itu udah bisa syukur-syukur kita main sama anak-anak itu pun juga bisa less stress sih, Bobo. Ya, tapi beda kan kalau kita nyanyi. Oh, ada orang yang dengar. Tapi kalau di rumah kita nyanyi, kita sendiri yang dengar. Pokoknya ya, terus. Nah, kalau apa? Kalau Pak Nil nyanyi, ramai yang nak dengar Pak Nil.
Kamu jangan cakap Siti, kamu punya viewer sebab aku masuk sudah turun. Tadi 5,000, sekarang 4,500. Eh, mana ada, Pak Nen? It's okay. 4,500 itu banyak nih. Aduh, banyak tuh, banyak. Itu satu concert hall gitu. Yeah. Okay. Bobo, ada ni apa lagi pertanyaan mungkin? Kesempatan. Untuk Siti, so bila Siti dah boleh kembali sepenuhnya dalam bidang seni ni, dah habis pantang semua kan, so macam mana life sekarang? Okay, sebenarnya memang walaupun dah habis pantang 44 hari, Siti masih teruskan lagi sampai 100 hari. Siti belum buat lagi comeback sebab sekarang ni dalam tempoh untuk Siti pertama nak betul-betul kembalikan Siti punya stamina balik. Nak adjust waktu sebab dulu seorang tak apa, Afiah kan, sekarang dua orang. Dan Siti pun masih menyusu lagi, tengah adjust lagi waktunya, tengah apa, yelah, Afwa baby boy tak sama macam baby girl. Baby boy dia lebih lagi dia punya tumpuan tu. Saya rasa insyaAllah, harap-harap bila habis je pandemik COVID ni, Siti pun dah bersedia. Siti dah bersedia untuk buat comeback. Masa sekarang ni masih lagi lah buat lah, exercise lah, apa semua. Take time aja, love. Ambil take time, ya. Yeah. Buat balik single dengan KD. Saat kita sekarang slow down semuanya, gak masalah. Saya pikir kan, kalau misalkan kita slow down, kita justru lebih relax sambil tenang, ya. Lebih tenang, berpikir apa yang mau kita lakukan di masa yang akan datang. Aduh, Miss Amora. 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 Amora ingat sama aku enggak? Amora ingat lagi sama aku, uncle enggak? Uncle ke atuk? Atuk. Hari itu pergi rumah Kade, dia kecil lagi. Iya. Ya. Sekarang udah bisa nyanyi, ya. Iya. Jadi saya Bobo dan Pak Neil, saya itu bersyukur gitu ya, teman-teman di Malaysia juga, walaupun kita hanya saling lihat dari api masing-masing, tapi semuanya itu dipaksa untuk berbuat positif gitu dengan jalannya masing-masing. Jadi saya pikir kita harus bersyukur jadi seniman, ya. Karena kita terus masih positif, dan bahkan dalam keterbatasan kita masih menghibur orang. Dengan keterbatasan kita masih bisa memberikan amalan kegiatan-kegiatan sosial seperti yang Siti lakukan, seperti yang Pak Nil lakukan tadi, udah buat makanan Sumatera tapi masih bisa free ke orang. Jadi saya pikir insya Allah apa yang kita lakukan dengan sedikit ini bisa bermanfaat dan berdampak baik untuk orang. Amin. Mana esok masak lagi ke? Ya, tiap hari masak. Hari-hari masak. Tu minggu je. Eh, Rosa ada. Jika Rosa masuklah, saya keluar dulu, ya. Eh? Ada Rosa katanya. Coba mana? Ada Rosa. Ada. Tu, it's Rosa 910. Kita lihat. Tapi kan kalaupun enggak gabung di sekarang, nanti iya. Bisa bikin lagi event-event berikut. Ayah, Pak Anil mana? Pak Anil dah keluar. Okay. Pak Anil masak sambal belado kot. Okay, tak apa. Ha. Nanti kita lihat lagi. Bobo, ada lagi pertanyaan? Siti bagi peluang. Okay, nak tanya. Ada tak plan lepas ni nak buat single baru ke? Kan? Tak kisahlah, akan berjauhan pun kan, untuk mengubati nak kerinduan peminat dan juga mengembalikan nostalgia Siti KD. Sebetulnya kepingin, ya, Bobo. Yeah. Cuman, dan walaupun teknologi bisa menjadikan kita recording secara jarak jauh, tapi kan kurang maksimal nanti jadinya. Jadi lebih baik kita tone down dulu lah.
kita semuanya masih sibuk dengan kegiatan masing-masing. Saya rasa para penggemar juga akan setia menunggu insya Allah karya-karya kami, saya dan juga Siti, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk terus bisa deliver karya yang baik ke depan. Insya Allah, insya Allah. Memang sebenarnya walaupun kita jauh, tak ada perkara yang mustahil untuk kita lakukan sekarang ini kan, kerana teknologi semakin canggih. Semuanya bisa dijadikan kenyataan kan? Ya, bisa. Kade, Kade? Ya. Kade sering pulang ke Malang atau di apa tak. Di? Di keluar sih ya. Ya. Oh, kasih Bobo. Bobo, okay, thank you Bobo. Okay, salam teman-teman Bobo. Insyaallah, sama-sama Cici, bye. Ya, jadi jangan lupa sahabat-sahabat semuanya, teman-teman media juga untuk vaksin. Betul, jangan lupa ambil vaksin. Assalamualaikum. Salam. Halo Cici. Hi Cici, how are you? Fine, thank you. Kamu udah macam orang ini Arabik. Udah 2 bulan barber tutup. Barber tutup ya. Hai Siti. Hai Abandin. Lama je tak jumpa. Ini Ani Junior, my junior. Yeah. Masya Allah, dah besar anaknya. Siti daripada kecil PKP kan, sampai sekarang belum sempat lagi jumpa dengan anak Abandin. Itulah, Abandin tak sempat jumpa Afua lagi. Mana Afia? Ini Afia. 1, 2, 3. Afia malu lah pula. 1, 2, 3. Okay. Hai, hai Siti Afia. Dah besar dah. Foto dulu. Seronok tak dapat foto dulu, adik? Foto dulu. Seronok lah. Cakap angka tanya. Alamak. Aduh. Sekejap. Sebentar. Okay. Lagi. Baik macam ni lah. Minila. Afia Minila. Thanks. Minila. Dia tiga-tiga ada anak. Oh, yeah. Jadi gimana Jakarta sekarang? Hey, bro. Yeah. Apa tuh? Jakarta memang sedikit. Apa tuh? Ya, artinya penularannya laju penularan terus. Ibu sudah 50.000, tapi kita kan harus tahu bahwa yang terjangkit itu akumulasi dari 10 hari yang lalu. Jadi memang sudah ya 50.000 per harinya, tapi alhamdulillah pemerintah juga sangat-sangat sigap ya melakukan penanganan, yaitu melakukan pengiriman obat-obat untuk masyarakat yang isolasi mandiri. Mereka ada paket obat yang disebarkan juga hari ini, dan juga rumah sakit darurat yang dibuat untuk penanganan COVID. Kabarnya Afgan juga positif COVID ya? Saya kurang dapat informasi, cuman banyak sekali memang teman-teman artis kita yang terdampak COVID ini. Tapi alhamdulillah artinya mereka tetap stay positif di rumah, melakukan isolasi mandiri dan tetap bisa beraktivitas. Kalau kamu sendiri sudah ambil vaksin apa ya? Ya, alhamdulillah semua sudah vaksin Sinovac. Saya Maret injek pertama, lalu last March second shoot gitu. Jadi sudah selesai ya. Salam saya buat Bapak Raul, udah lama enggak ketemu sama beliau. Saya udah lama ketemu ya, karena kan memang border juga di close. Jadi oh, beliau lagi di Dili ya? Iya, suami lagi di Dili ya? Lagi di Dili. Udah berapa lama enggak ketemu? Enam bulan nih. Ya ampun. Sorry. Saya doakan semoga Malaysia, Indonesia dan seluruh dunia akan bebas daripada pandemik COVID. Semoga ada rezeki untuk kita kembali berjumpa. InsyaAllah. Kamu stay safe. Salam saya buat ibu kamu ya. Kangen ya. Saya sama beliau. Sama-sama teman-teman yang dan mungkin juga sama Mas Raul juga, Bapak Raul juga ya, terima kasih Cedin. Cedin ini adalah
wartawan ya, media yang meliput saya dan Siti dari awal-awal kita berkongsi tahun 98. Betul. Dari masih muda sekarang sudah berjenggot. Iya, berjenggot apa? Sudah tua. Kamu sudah mau mendapat cucu ya? Insyaallah. Wow, Allah. It's a long journey, man. Long lama journey. Sekali. Life like a semoga ukhuwah kita berpanjangan sehingga ke akhir hayat, insyaallah. Amin, amin. Salam untuk you guys. Okay. Yeah, carry on your conversation. Yes, thank you. Okay. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Love. Iya, Kade. Rasa udah satu jam ini. Iya, betul. Kamu pasti anak-anakmu juga udah mulai rewel. Saya terima kasih sekali atas jemputannya. Love, thank you so much, Kade, karena sudah luangkan waktu masanya untuk kita live. Insyaallah ya, Siti ada beberapa live lagi selepas ini, bukan selepas hari ini, selepas malam ini. Insyaallah Siti kan update kepada follower saya. Saya akan live dengan beberapa lagi artis Indonesia. Insyaallah sama Rasa juga nanti. Jangan risau, malam ni memang saya bersama dengan Kade segmen dan kebetulan spontan tadi saya ambil saja Pak Neil dengan teman-teman wartawan yang banyak menyokong kita dulu kan, Kade. Semua sahabat-sahabat kita yang setia, yang memahami dan banyak membantu kerjaya saya dan juga Kade sepanjang kita berkarya kan. Jadi kasih. Malam ini ada yang minta satu lagu lagi. Gimana ni? Kita yang mana? Okay. Kalian lalu dan tak beribu, bagai lamana hendak berhias, cerminku retak seribu. Okay, mendendam unggas lihat di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Tilamku emas, cadarnya intan, berbantal lengan tidurku. Korus terus. Rendahlah dan terasa sayang, puncaknya gunung hendak ditawan. Tidak ku hidup, tingginya tidak terlawan. Terima kasih Kade. Walaupun hanya satu jam aja, mudah-mudahan apa menjadi perbincangan kita ini memberikan manfaat untuk kita, memberikan manfaat untuk yang mendengarkan, yang menonton, dan juga bisa melepaskan kerinduan. Amin. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Salam hormat saya untuk Dato, untuk Kak Ai, untuk Kak Z, untuk adik beradik. Untuk emak. Saya rindu semuanya. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi. Juga Kade, terima kasih waktunya, love. Terima kasih kerana selama ini sering kata bersama dengan saya. Kita saling memahami suka duka, dan saya percaya insyaallah dengan apa yang kata silaturahim yang ada ni, kita dapat sama terus meneruskan silaturahim sampai bila-bila, dan dengan kelebihan yang kita ada ni kita sama-sama membantu mereka yang memerlukan, insyaallah. Saya doakan semoga karya Kade sebagai politician dan juga seorang penghibur akan terus berjalan dengan lancar, terus maju dan terus maju. Salam buat keluarga, suami, ibu, anak-anak dan semua fans di Indonesia. Terima kasih. Kita doakan semoga COVID ni cepat selesai kerana kita mau ketemu lagi. Kita sudah kangen. Dan kita harap orang-orang yang kita sayang juga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit yang dan juga musibah yang teruk. Terima kasih sayang, terima kasih abang Pak Neil. Terima kasih semua yang telah join live. Halo. Yeah.
mengerti. Kau coba untuk mengerti. Apalah arti ini mencinta dan harus kau sadari. Bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Cobalah untuk setia. Yeay! Terima kasih semua yang dah menonton. Lagi, dimaafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, love. Okay, alhamdulillah dah selesai malam ni untuk live. Saya dan juga Chris Dianti. Selepas ni untuk live seterusnya pada malam-malam yang saya akan umumkan siapa artis yang akan bersama dengan saya. Tentunya sahabat-sahabat saya yang selama ni banyak bekerjasama dengan saya juga. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih yang tunggu sampai habis saya punya live bersama teman saya. Dan seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan. Pastikan orang yang kita sayang, keluarga kita dalam keadaan yang sihat dan selamat, okay? Dirindukan anda semua, insyaAllah kita buat. Next, live ada yang minta Tulus. Okay, anda boleh bagi cadangan siapa yang anda nak saya live. Tulus lagi, siapa lagi? Rosa, insyaAllah sudah pasti. Sahabat saya akan jemput dia nanti. Siapa lagi yang anda nak saya live, anda boleh tulis di ruangan komen. Ya. Ya, ramai minta Rosa. Ya, pasti Rosa. Saya akan jemput Rosa. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Kerana sekarang ni sudah ya. Waktunya sudah. Ibu Hetty, ya bisa. Cakrahan. Admesh. Okey, bisa enggak? InsyaAllah kita cuba. Judika, ya bisa. InsyaAllah. Okey. Melly Goslo juga. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua nama-nama ni. Saya akan cuba usahakan untuk saya live bersama dengan mereka. So, terima kasih kepada semua yang telah menonton. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan juga salam Zulhijjah. Banyakkan amal ibadat kita sampai 10 Zulhijjah ni. Banyak kelebihan dia. So, puasa bagi yang puasa. Dan kita banyakkan doa yang baik-baik je. Kerana ia adalah malam yang sangat istimewa sepanjang 10 malam ni. Okay? 10 malam Zulhijjah. Okay? Jaga diri, jaga kesihatan. I love you so much. Afi amanillah. Saya sayangkan anda. Okay, kita jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih menonton. Okay, harap-harap saya tak delete ya. Harap-harap saya boleh simpan. Saya matikan. Jangan lupa share and like dan subscribe. Terima kasih.